di depan kita, amin. Sangat baik, sangat baik bagi kita, amin. Sebab itu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Thank you.
tempat ini. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, supaya kami boleh bisa mendengarkan, bisa mengatakan yang terbaik, bisa berbuat yang terbaik kepada-Mu Bapa. Ajar kami rindu, ajar kami bisa selalu penuh dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih berkati umat-Mu di tempat ini yang mendengarkan. Duduk kami Tuhan, kami ini mau duduk diam seperti Maria Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Sambungkan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Abang. Apa tidak bisa apa-apa Tuhan, hanya Engkau Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja dan setiap pikiran hamba. Apa yang hamba ucapkan, apa yang katakan, semuanya berasal dari kepada Engkau Tuhan. Kami mau diberkati juga firman-Mu ini Tuhan pada siang hari ini. Kami dilimpahkan berkat-berkat rohani kami pada siang hari ini. Kami mau menerima pilih-pilih rohani kami pada siang hari ini. Kami Tuhan siap untuk mendengarkan. Mari kita sama-sama katakan amin. Yang saya baca dari sangat besar.
kasih itu saudara. Nah, kita sama-sama lihat itu yang pertama tidak dapat menyembuhkan itu ya saudara. Coba kita buka Amsal 12 ayat 8 saudara ya. Mengajar saudara. Tadi Amsal 15 ayat 2. Kita ini kan sudah Nasrani saudara. Orang-orang yang Kristen, orang-orang yang mau sudah apa mengambil satu bagian layanan segala macamnya. Saya dulu saudara, saya kepercayaan saudara. Jadi saya ceritakan sedikit. Saya dulu cerita kepercayaan saudara. Jadi saya itu dulu sepetak dua kayak tadi dulu. Jadi ngambil di kepercayaan kelas saya. Itu sekali saya kira hotel saudara, Katulistiwa. Hotel Katulistiwa itu acara kalau kita ini kan mau cari yang harga yang murah. Namanya kita ya cari duit yang gitu kan. Hotelnya nggak perlu mewah kecuali bawa keluarga dan anak. Hotelnya minta 3, minta 5 kan gitu. Yang penting dapat tidur sudah cukup kan seperti itu. Satu hari, satu malam, sore sudah siap mandi saudara. Saya di telepon sama bos. Halo, Korea, di mana? Lagi di hotel bos. Ayolah, sudah makan, kita sudah makan. Baik, sudah makan. Nah, bos itu bawa makan saudara. Makan-makan biasa saudara. Makan nasi, seperti itu ya saudara. Habis makan kan enggak lama. Jadi jam 9 kan itu. Jam 9, makannya makan lain lagi saudara. Minum-minum bir saudara. Sama sotong. Sotong yang bakar itu saudara. Jadi sotong yang bakar saya gak terasa, gak ada pikiran. Karena saya gak pernah ngecek, oh, ada kolesterol, ada segala macam, dan segala macamnya. Saya gak pernah ngecek, jadi tinggi dan berapa itu saya gak pernah ngecek. Santai-santai aja kita makan-makan aja, menikmati gitu kan. Tapi itulah, kita sudah orang-orang Nasrani ya, kita orang-orang yang sudah Kristen. Kok masih minum bir, istilahnya kan seperti itu. Jadi lidah saya semalam sempat itu, saya pulang besok paginya di hotel. Kok saya gak bisa ini saudara, gak bisa buang air bir, kan kok gak lurus gitu. Agak merek gitu kan. Jadi saya bilang ini bos, ini gimana? Saya telepon bos ya. Jadi bos bilang, oh ini, bos bilang ini tanya ke inilah ada suhu-suhu yang vital gitu, yang pakai ada tulis kertas kuning itu apa namanya itu? Jadi dia tulis itu kan. Saya bilang mau maaf bos, saya kalau bos mau pergi tanya atau barang seperti ini saya silakan, tapi saya tidak akan minum karena saya orang Kristen, saya tidak percaya itu. Dia bilang ada orang lewat, nah itu segala macam. Tapi saya percaya, itu satu sama. Saya kesaksian, itu teguran dari Tuhan sebenarnya lidah saya ini. Sebenarnya lidah saya tidak minum bir. Karena saya orang panas saja. Memang saya belum pelayanan, belum cukup 100, belum segala macam, kan seperti itu. Tapi Tuhan mau panggil seseorang, mau dibenarkan kan. Oh ini aku kasih bawa anaknya, anak Tuhan yang sedikit gitu, cetir sedikit. Biar mereka yang dia tahu dia rasa. Saya ngecek gak apa-apa pak saudara. Gak ada proses tinggi dan sebagainya macam tidak ada saudara. Bisa saya telepon bawa ke batang langsung kan. Dia mau berobat di sana pakai sim saya itu saudara. Tapi saya tidak mau. Kalau saya yang biaya semua biayanya kan saudara ya. Itulah ibu-ibu hidupan. Jadi kita ini ditegurkan supaya kita tidak berbuat yang tidak benar. Tapi kita belajar. Kita memang kita ini bapak ibu saudara yang bersilam Tuhan. Kita datang ini orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Orang-orang yang tidak benar saudara. Ngomong ya sama bapak ibu yang orang-orang tua di sini. Saya ini orang-orang yang tidak benar saudara. Terserah, saya dulu merokok juga saudara. Minum. Apa yang orang ini buat, saya ikut. Ke depan karaoke, saya ikut saudara. Tapi Tuhan mau pilih kita.